Hello Riverside Kids, kembali lagi dengan Mr. Pingu. Wah, sudah lama ya Mr. Pingu tidak mengajar kalian semua. Kemarin sudah diajar oleh Miss Lily dan Mr. Dia, Boys and Girls. Hari ini Mr. Pingu akan menemani kalian kembali untuk belajar katekismus. Yuk, kita review dulu pelajaran minggu lalu ya. Baca bersama-sama dengan Mr. Pingu ya. Karena tak seorang pun dapat memenuhinya, lalu apa tujuan dari hukum itu? Supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenali sifat dosa hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Since no one can keep the law, what is its purpose? That we may know the holy nature and will of God, and the sinful nature of our hearts, and thus our need a savior. Minggu lalu kita belajar bahwa perintah Allah berguna untuk mengajar kita. Mengajar untuk apa teman-teman semua? Ada yang masih ingat? Yes, mengajar kita tentang apa yang disukai dan dipandang baik oleh Tuhan. Dan juga bahwa kita tidak mampu memenuhi perintah-perintah tersebut. Hal itu disebut dengan dosa. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan ke-16 ya, yaitu apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah, memberontak terhadapnya, dan tidak melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya, yang mengakibatkan kematian dan kehancuran kita. What is sin? Sin is rejecting or ignoring God in the world He created, rebelling against Him by living without reverence to Him, not being or doing what He requires in His law. Nah, boys and girls, dosa bukanlah hanya ketika kita bohong, mencuri, atau kita tidak hormat kepada orang tua, tetapi dosa adalah ketika kita menolak Tuhan dan merasa bahwa hidup kita bisa lebih baik tanpa Tuhan. Misalnya, ketika friends tidak mau ke gereja, lalu ditanya sama papa mama, kenapa nggak mau ke gereja? Karena kita mau nonton movie aja. Lah, itu artinya friends menjadikan movie lebih penting daripada Tuhan loh, dan itu namanya berdosa. Atau misalnya, boys and girls sudah berbohong ke papa mama sudah kerjain tugas, padahal belum, karena dari tadi masih bermain. Kenapa hayu kita berbohong? Karena kita lebih takut dimarahin papa mama dibanding kita mengasihi Tuhan, ya kan? Dari contoh kejadian di atas, kita tahu bahwa ketika kita berdosa, artinya kita menjadikan hal selain Tuhan lebih penting di kehidupan kita. Itu mengapa akhirnya kita menolak dan mengabaikan Tuhan dan perintahnya. Sudah mengerti ya teman-teman? Yuk kita ulang sekali lagi biar kita lebih paham. Apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah, memberontak terhadapnya, dan tidak melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya, yang mengakibatkan kematian dan kehancuran kita. What is sin? Sin is rejecting or ignoring God in the world He created, rebelling against Him by living without reverence to Him, not being or doing what He requires in His law. Oke, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Goodbye.